Oke, hari ini saya ada resepi untuk masak tanda yutung punya. Semalam kami ada dapat tanda yutung 2 ekor, bah. Warna merah, warna kuning. Jadi inilah resepinya. Resepinya sangat sangat ringkas, tapi naik ngawi. Ada hiti nama alas. Ada bawang putih. Itu dapat tim biasa. Tusi, wisin, kicap, berperisa, kuno kayo lah. Tidak teknik na timbagan siya. Inapit, lagi ngam. Ano na dagang tayo, okay? Panaskan minyak semestinya dahulu. Iradit dia, chef. Kalasulasu po, man betaring kas lah, kaya. Apa gana kalah sulam man guna peringkasan lah. Masukkan ini bawang dahulu. Mas. Ansa ko para ko guma bising. Tunggu. Gaul-gaul dia. Oke. Paling rekas duluannya kisap-kisap tapi nek ngawi. Sesudah ini mesti mau cepat deh. Kalau tidak customer marah. Oh. Cepat sedikit. Aji numutur. Kalau pas sedih mesti siapa tanggung mangan garam. Anu pem spanat jipun. Garam. Sesudah selesai garam, kacau lagi dia selama 5 menit. Itu sangat penting, semestinya penting, semestinya penting. Gila kau. Enak. Aduh, kita lagi ngerti. Dan dagingnya. Harus saya nampak ya. Anak. Minta kau lihat deh. Dia sedang bergoreng sekarang, tapi tak berapa berbunyi lah. Oke. Ade nanu ya di kesedap bay. Ti nepang atan dari tungkuling. Ti taragang. Nala nambah jai ti nepang ay kayu ti nepet dat ti ngay mendarat. Selepas itu gulungkan dagingnya dan masukkan. Sesudah itu goreng. Nampak tak? Sekian.